Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Syarif Duransa, NIM K1A12025 dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Olahraga dan Kesehatan, kelas A semester 4. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang manfaat dan dampak akibat kelebihan dan kekurangan karbohidrat. Sebelumnya, ke sumber dan manfaat dari karbohidrat. Pertama, kita harus mengetahui apa itu karbohidrat. Karbohidrat adalah yang biasa disebut juga sebagai senyawa-senyawa, merupakan unsur gizi yang berupa segolongan besar senyawa organik yang berperan sebagai bahan bakar cadangan. Dan materi pembangunan pada tubuh manusia ada dua jenis karbohidrat, antara lain. Yang pertama, karbohidrat sederhana, hanya mengandung setengah jenis gula. Kemudian yang kedua, karbohidrat kompleks, mengandung 3 atau lebih zat gula dan disebut polisakarida. Adapun sumber 7 dari karbohidrat antara lain, glukosa, dibuat dari pati dan ditemukan pada sebagian buah, misal buah anggur. Kemudian yang kedua, ada fruktosa, ditemukan di dalam madu dan buah-buahan. Yang ketiga, ada sukrosa, yaitu gula pasir yang biasanya kita pakai dari tebu. Kemudian yang keempat, laktosa, gula yang ditemukan di dalam susu. Yang kelima, galaktosa, dihasilkan melalui proses pencernaan laktosa. Yang keenam, ada maltosa, ditemukan pada biji yang berkecambah. Kemudian, pati, ditemukan pada semua jenis buncis, buah-buahan mentah seperti kentang buncis. Kemudian terakhir, selulosa, ditemukan dalam sayuran dan buah-buahan yang berserat. Manfaat dari mengkonsumsi karbohidrat antara lain, manfaat yang paling utama dari karbohidrat adalah sebagai sumber energi bagi tubuh, baik untuk bergerak dan melakukan aktivitas maupun untuk kerja organ. Untuk kerja organ tubuh sementara itu bisa dilihat dari asal karbohidrat terbagi menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama ada pati, yaitu berkarbohidrat yang berasal dari tanam-tanaman, contohnya biji-bijian, sayuran, dan kacang-kacangan. Yang kedua, ada serat, seperti gandum. Yang ketiga, tidak semua berkarbohidrat adalah gula, tetapi gula adalah berkarbohidrat. Manfaat dari karbohidrat. Satu, sebagai sumber energi, Anda akan mencerna dan mengubahnya menjadi glukosa dengan bantuan hormon insulin. Glukosa akan diserap oleh sel-sel tubuh yang membuat memperoleh energi. Kedua, mengendalikan berat badan. Cara yang dapat dilakukan adalah dengan mengkonsumsi makanan tinggi serat seperti beras merah, roti, dan gandum. Yang ketiga, menjaga kesehatan saluran pencernaan, sayuran, karena berkarbohidrat bersumber dari buah-buahan, ini dapat mengurangi risiko masalah pencernaan. Yang keempat, mengurangi risiko munculnya penyakit tertentu, misal kadar kolesterol, obesitas, dan diabetes. Kelebihan dari mengkonsumsi karbohidrat yang berkepanjangan atau terbusuk antara lain, 1. Sulit menurunkan berat badan. Yang kedua, kadar kolesterol semakin meningkat. Yang ketiga, sering merasa lapar. Yang keempat, rentan kena diabetes mellitus tipe 2. Yang kelima, mood mudah berubah. Kemudian, akibat dari kekurangan karbohidrat antara lain, yang pertama ada lemas, lesu, yang kedua sembelit, yang ketiga kekurangan gizi, dan yang keempat berat, badan turun. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan atau saya paparkan. Lebih dan kurang mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.